Okey Ji. Okey guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Haji Zumaidi bin Mat. Saya Aziz Nario. Bam bam bam. Okey guys, hari ini saya berada di Tasik, sorry, di Rawang dekat dengan Tesco Rawang. Nama kedai ini adalah Warung Nasi Kukus Ulek Mayang. Mayang. Nasi Kukus Ulek Mayang belongs to Encik AP kita ataupun nama betul dia Encik Afifi. Okey, hari ini guys kita dapat makan very authentic food ever di Rawang Selangor. Kalau nampak kat sini kita ada very special drink dia. Kita tengok drink dia. Nanti kita pergi satu-satu. Nasi dia dengan lauk dia is very authentic, very fantastic, very terrific ever I found in Rawang Selangor. Okay guys, kalau anda sampai di Rawang, betul-betul nampak je Lotus, anda akan nampak ini apa ni, Warung Nasi Kukus Ulek Mayang. Boleh wish. Dekat sini berbagai-bagai wadah yang enak-enak, semuanya sedap-sedap. Dan harga dia memang murah, harga Madinah, bukan Yahudi. Yang terbaik sekali, makanan dia memang sedap. Saya tengok ni pun dah tak sabar-sabar nak makan. Okey Ji. Okey guys, saya perkenalkan sikit, ini nasi kukus ikan bawal dia. Panas-panas ni ikan bawal dia, dia masak tu very nice, very authentic, very fantastic, very bombastic, very outstandingly unbelievable taste ever I found in Selangor. Okey, selepas tu dia ada sotong masak sotong celup tepung nasi kukus. Nasi kukus ni dia special sebab dia ada gravy dia. Kalau tengok kuah ni authentic from Kelantan. So ini adalah makanan Kelantan, traditionally, authentically from Kelantan. Kuah dia dengan sotong masak telur tepung. Kita juga kat sini kita boleh order ikan bawal goreng panas. Lepas tu ada ayam dara ni. Ayam dara. Ini nasi kukus ayam dara. Okey. Lepas tu ada mi celuk ni very authentic also from Kelantan punya masakan. Ini gravy dia semua very nice, very very tasty, very franking delicious ever I found. Okey, air dia pula, kalau tengok air dia, saya order air teh tarik, teh ais madu ni dia letak ice cream kat atas dia. Very sedap gila ni, very franking delicious ever. Okey, so lepas tu ada lagi special drink dia adalah sparkling blue lemon. Ini pun very special, very nice, very good food also. Okey, Pak. Lepas tu dia ada green tea ni. Dia ada coconut shake, very nice. Dia ada Ribena ice cream. Macam-macam medilah guys. Jadi kepada anda semua yang datang ke Rawang ini, nampak aja Lotus, wish terus Warung Nasi Kukus Ulek Mayang. Memang terbaik, mantul, jujur dan tersebut. Memang sedap guys. Okey, kedai ini, saya sambung sikit. Kedai ini dia buka daripada pukul 10 pagi sehingga pukul 11 malam. 10 pagi hingga 11 malam. Owner dia adalah Cik MP kita ni. Kedai ini dibuka setiap hari, Pak. Setiap hari daripada pukul 10 pagi sampai 11 malam. Dia punya masakan dia adalah untuk lunch dengan dinner. Dua-dua boleh. Lunch dengan dinner. Yang paling best sekali ni bukan saja ada makanan yang sedap ni. Kalau nak cari barang-barang, oh Allah. Ini Abel nak beritahu. Abel nak royak sikit ni. Barang-barang Kelantan, boh. Banyak dalam ni, boh. Boleh shopping, boh. Dekat mana mall dia tu? Dekat Mat dia. Mayang Mat, boh. Hanya sebelah je kedai ni. Oh Allah. Ni hambur nak royak ni. Memang banyak, boh. Kedai dia ada versatile. AP ni adalah seorang businessman yang cukup versatile. Dia banyak bawa barang-barang daripada Kelantan, dia bawa ke sini. Semua barang daripada Kelantan sebenarnya kita boleh beli di Rawang ni. Dia bawa semua barang boleh beli dekat kedai AP di Rawang ni. Tak ada masalah, boleh datang. Tak payah balik Kelantan. Tak payah. Dekat sini dah banyak dah. Yes. Jadi guys, kepada anda semua jangan lupa singgah kat mana Ji? Warung Nasi Kukus Ulek Mayang Rawang, betul-betul sebelah Lotus. Warung Nasi Kukus Ulek Mayang memang terbaik.